Saudara, pada Car Free Day yang ketujuh ini kami menyajikan ragam kuliner yang ditemukan di Car Free Day Kupang NTT. Beragam kuliner dapat ditemukan di sini. Memang ragam kuliner ini sangat memanjakan mata dan memanjakan lidah, sehingga tidak terasa kita mengambil uang di saku untuk membeli berbagai macam kuliner. Selamat mengikuti jalan-jalan di Car Free Day seri yang ketujuh. Kuliner yang banyak ditemukan diantaranya adalah jenis pentolan, kemudian crab juga sangat banyak peminatnya karena crab ini merupakan kuliner ataupun camilan yang dianggap baru. Berbagai jenis minuman juga produk bakery banyak ditemukan di sini. Kemudian hal yang menarik adalah makanan tradisional dari Jawa Tengah, yaitu mendoan. Tempe mendoan ini sangat laris sekali sehingga para pembeli harus ngantri dan mengambil nomor. Kemudian hal yang baru adalah jenis bakery dari Flores, namanya roti kompiang. Roti kompiang ini mempunyai tekstur yang agak keras. Buah-buahan dan sayuran juga dijual di sini. Berbagai macam jenis makanan berat saudara bisa temukan di Car Free Day ini.
Demikian saudara, dari Car Free Day Kupang NTT, sampai berjumpa di lain peristiwa. Terima kasih.